Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Disetirin cek. Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar yang tentunya selalu mencuri perhatian kita semua. Kebersamaan, kemesraan, serta kegesekan kekutan mereka berdua di hari ini. Apalagi saat Rizky Wilar akan pergi sholat Jumat, ada sesuatu yang menarik sekali. Ya, paras wajah nan elok rupawan Rizky Wilar nampak terpancar. Aura ketampanan begitu nyata membuat semua terpesona. Apalagi hal tersebut diunggah di IGS Moreno yang membuat semua orang semakin tertarik pada ketampanan dan pesona dari kekasih Lesti Kejora tersebut. Nampak Adeline yang membonceng sang bos, yang mana Rizky Wilar dibonceng. Ya, dia mengenakan masker guys, tampak begitu mempesona. Tampan bukan guys, ya kesayangan kita rajin ibadah. Ternyata selain bersedekah dia juga rajin ibadah. Nyatanya hal tersebut membuat si Dedek Lesti juga bahagia melihat sang kekasih yang rajin beribadah dan tentu ya rupawan juga. Ya, semoga hari ini menjadi Jumat yang barokah bagi keduanya tentu. Ya, bagi Lesti dan Wilar dan juga kita semua yang juga ya merasakan kekiutan keuangan mereka saat bersama. Tentu di hari ini adalah hari yang indah, penuh nuansa hari Jumat barokah, yang mana Rizky Wilar masih ya menjalani ibadah Jumat tentunya. Seusai tersebut tentu saja kita tunggu acara selanjutnya karena banyak skedul yang akan segera ya tayang dari mereka berdua, Dedek Lesti dan Wilar. Makanya jangan pernah ragu untuk selalu stay tune di channel kita ini karena sebentar lagi kita akan memberikan kabar-kabar terbaru mengenai kemanakah mereka akan segera melakukan proses yang kita tunggu, yakni kekiutan di hari ini, hiburan yang akan kita dapatkan dari persembahan mereka berdua. Tetapi jelasnya ya saat Bang Bi pergi ke Jumatan, kita melihat begitu luar biasa semangat untuk beribadah, apalagi si atlet yang gercep ketika itu langsung ambil kendaraan si Moreno. Kenapa ya Moreno gak ikut? Apalagi sakit dia. Nyusul kali guys, dia guys. Tapi Bang Bi ingin di depan dan terdepan. Begitulah cerita di hari ini, di siang ini. Ya, saat Rizky Wilar menuju masjid mau sholat Jumatan. Jangan lupa bagi kalian yang masih belum subscribe di channel kita ini untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Wilar yang kian hari makin menarik perhatian kita semua dan ntar lagi akan tampil di satu acara, kalian dapatkan notif terbarunya dari kita hanya di channel kesayangan kita ini guys tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.